Shalom mempelai Kristus, kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik. Saat kita memiliki beban yang sangat berat, karena kasihnya Dia mau memikul beban kita. Dengan kasihnya Dia mau membalut luka yang ada di dalam hidup kita. Mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk selalu bertanya dan berserah kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu menyerahkan segala hidup kami, beban kami, permasalahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Beban seberat apapun Tuhan yang kami hadapi, itu semua tidak lebih besar dari kuasa-Mu, tidak lebih besar dari Engkau yang kami sembah. Untuk itu kami mau terus berserah kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Kami percaya saat kami datang di hadapan-Mu, mujizat demi mujizat pasti terjadi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia
jadilah kehendak-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Kami berterima kasih sebab Kau terima kami apa adanya. Shalom, selamat bertemu di acara Kuasa Tak Terbatas. Puji nama Tuhan, kalau kesempatan ini saya boleh diberikan kesempatan oleh Gereja Betani untuk membagikan apa yang menjadi berkat bagi saya
biarlah boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarnya. Nama saya Heni Giri. Saya dulu pelayanan singer di gereja. Dan saya punya anak dua dengan suami yang setia. Dan sekarang anak-anak saya sudah bekerja. Dan itu menjadi satu berkat terbesar bagi saya untuk tetap menjalani kehidupan saya walaupun kondisi apapun yang Tuhan berikan bagi saya saat ini. Saya bersyukur hati saya itu tidak ngomel, tidak ada sesuatu yang membuat saya mengecewakan Tuhan. Kalau saya ada saat ini, itu sebenarnya hanya benar-benar kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup saya. Saya merasakan banget kalau anugerah Tuhan itu tidak pernah putus dan hidup saya seperti yang Daud katakan, kalau hidup itu memang benar-benar karena keajaiban, karena ajaib aja. Jadi kalau saya ada saat ini, terlalu banyak yang saya sebenarnya bisa bagikan. Tetapi dalam hal ini karena waktu terbatas, saya hanya membagikan 3 poin aja yang memang benar-benar saya itu merasakan kuasa Tuhan yang besar, yang ajaib untuk hidup saya. Saya teringat tahun 2008 saya itu pulang ke Sumba. Papa saya pensiun dan mama saya memberikan cindramatanya untuk cucunya karena tahun depan 2009 cucunya akan masuk kuliah. Nah, mama karena masih punya anak-anak yang harus diragatin juga, sehingga mama itu bilang, "Nona, ini ada cincin, hanya ini yang mama bisa kasih ke kamu dan semoga kamu bisa mempergunakannya untuk kuliah anakmu gitu ya. Jadi kalau nanti kamu benar-benar kesesakan, baru kamu jual ini ya." Saya bersyukur, mama saya pun perhatikan untuk cucunya. Saya terima kasih, Ma, ini akan menjadi berkat. Saya bilang gitu untuk anak saya. Kemudian kira-kira 2010 lah. 2010 ada pembangunan di Betani. Siapa yang mau menabur, menaburlah gitu ya. Jadi menabur dengan iman. Saya pikir saya ini cincin ini ngapain saya ya? Tapi memang penting juga sih. Saya pikir apa cincin ini bisa menguliahkan anak saya, kan enggak mungkin. Akhirnya saya gini, "Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan." Sehingga saya memberikan cincin ini untuk pembangunan. Walaupun hanya satu bata aja yang nempel di gereja itu, tapi itu membuat hati saya ada di sana gitu ya. Kemudian saya memberikan itu, benar loh. Itu kayaknya kan anak saya masuk Juli 2009. Kira-kira 2010 itu sudah 2 semester, 3 semester. Lalu dia itu karena dari awal IP-nya ya tinggi, jadi dia dapat beasiswa prestasi. Walaupun tiap semester harus ke RT RW, tapi saya bilang, "Ayo jalankan, no. Ini jalan Tuhan untuk kamu bisa sekolah tanpa mama pusing gitu, karena adiknya juga harus masuk SMP apa." Kemudian berjalannya waktu, dia mendapat beasiswa itu kok terus menerus sampai lulus S1. Dan waktu S1 itu memang dia sudah jadi asisten dosen di TI. Kemudian Tuhan memberikan kesempatan menguliahkan dia. Jadi Tuhan yang menguliahkan dia di S2-nya. Jadi sepanjang 2 tahun 2016 dia lulus S2 langsung diangkat jadi dosen tetap di Satya. Nah, saya hanya bilang, "Tuhan, benar ya, kalau kita beriman kepada Tuhan itu gak ada ruginya sama sekali." Jadi
Itu yang pertama. Kedua, saya sakit lupus. Nah, saya itu dulu bolak-balik, saya kan pelayanan singer. Tapi saya bolak-balik minta izin untuk menengok orang tua saya yang sakit, papa saya khususnya sakit di Sumba. Bolak-balik masuk rumah sakit sampai meninggal 2014. Dalam tahun 2014 itu, 3 kali saya naik pesawat bolak-balik itu, akhirnya saya juga kayaknya capek ya, stres duitnya. Tapi suami saya itu mengadakan semuanya untuk saya harus berangkat. Kemudian waktu papa meninggal itu 2014, kemudian saya masih ke Kupang lagi 2014 pertengahan Agustus itu. Juli meninggal, Agustus saya masih ke Kupang. Sampai ke Desember saya masih ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu dalam 2 minggu kami liburan di sana, itu saya tuh merasakan kok ada yang aneh ya di tubuh saya. Saya tuh mau buka baju kok gak bisa. Tangan saya tuh kok kaku. Akhirnya adik saya yang menolong. Terus saya gini, ada apa ya Tuhan, saya gitu. Terus oke, jalan terus sampai di Februari 2015. Nah, itu gatal-gatal badan saya. Akhirnya bolak-balik, singkat cerita, 4 kali masuk rumah sakit. Terakhir ketahuan kalau saya itu penderita autoimun, yaitu lupus. Berat badan saya yang dari 58, ya sekitar 58-60, itu turun sampai menjadi 36. Fisik saya benar-benar kurus, tinggal tulang. Kemudian wajah saya hitam semua, ya kalau orang lupus itu ininya kupu-kupu ini. Nah, hitam semua, kaki tangan saya sampai di perut saya aja hitam. Waktu masuk rumah sakit yang keempat, sama dokternya dikasih obat, tapi belum cocok juga. Karena berat badan saya turun-turun-turun tiap 2 minggu sekali itu ke dokter itu sebulan sekali itu turun. Turunnya sampai sekilo, dua kilo. Sampai terakhir 36, akhirnya telepon suami saya, kita direkomendasi ke Karyadi. Di Karyadi saya dibantu sama dokter Bantar namanya, itu dokter tulang persendian. Karena saya sudah tidak kuat jalan, sendi-sendi saya semua sakit, akhirnya dia kasih obat. Dan puji nama Tuhan, Tuhan itu memang benar-benar memang masih kasih saya kesempatan, karena saya itu belum selesai tugasnya di bumi ini. Tapi saya tuh heran ya, saya tuh gak ada pikiran sama sekali untuk Tuhan, jangan sampai ini akhir dari hidup saya. Saya hanya pernah berkata begini sama Tuhan, Tuhan, apa Tuhan gak malu? Saya ini pelayanan juga untuk Tuhan loh. Selain di rumah tangga, saya juga pelayanan di gereja. Kalau misalnya saya meninggal dengan kondisi seperti ini, sangat amat buruk untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang Tuhan. Walaupun mereka tuh kalau dengar saya ngomong, saya suka sekali menasehati orang. Apalagi orang yang hampir putus-putus asa gitu, saya suka sekali. Tapi kalau mereka melihat hidup saya aja enggak penuh berkat, ngapain saya gitu. Ya mungkin itu pikirannya salah. Tapi memang yang saya tahu, saya sadar, itu memang belum waktunya saya aja. Akhirnya Tuhan melihat perjuangan makanya hati saya ini tetap berharap kepada Tuhan. Yang ada saya itu dilayani oleh orang-orang yang mengasihi saya. Pak Hengki, Bu Riki juga masih kesini untuk mendoakan saya. Dan saudara-saudara dari Betani juga. Saya bersyukur sekali saya masih dilayanin dan sebagainya.
kemudian saya tetap kuat. Akhirnya dengan berobat di Karyadi itu tiap bulan. Tiap bulan sesudah pertama sekali, awal sekali suami saya nganter saya sampai harus dorong kursi roda. Itu dengan buruk rupa akhirnya saya selamat 2016 pertengahan. Itu pemulihan itu mulai terjadi. Terjadi dengan pesat. Sehingga saya benar-benar tuh, saya bilang, wah ini kuasa Tuhan dahsyat. Kenapa saya bilang teman-teman saya udah pada meninggal? Karena waktu saya tuh diantar anak saya, kita kontrol tiap bulan. Loh, saya hanya bilangin, yang kemarin Mbak, yang kemarin yang kurus banget itu, itu di mana ya? Oh, dia sudah meninggal, Bu. Wah, itu saya bilang, "Ya Tuhan, berarti saya ini beruntung banget loh, Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Saya hanya sudah mulai dari itu memang saya hanya mau menggantungkan hidup saya ke Tuhan." Nah, menjelang berangsurnya kesehatan saya mulai lagi dengan pergi kerja, pergi ibadah dan sebagainya. Kemudian sepertinya saya itu sudah pulih, tapi memang saya minum obat terus. Akhirnya saya lanjut obat di Salatiga ini. Saya lanjut obat. Tapi memang Tuhan mungkin maunya lain kali ya. Jadi 2017-2018 saya kecelakaan motor karena sudah lupus, kekuatan nyali juga turun. Saya enggak mau bawa motor lagi. Akhirnya saya naik ojek. Kalau enggak go-car, gojek, motor go-ride. Kemudian saya hanya memikirkan, Tuhan lindungi saya. Karena saya itu, kalau orang yang bawa motor, saya itu takut loh. Tapi kalau saya yang bawa motor, biar kenceng, saya itu pede aja gitu. Padahal bolak-balik juga jatuh. Kemudian, benar. Saya dari kantor, mau pulang suatu saat itu, saya dari kantor mau pulang ke rumah. Kurang setengah kilo sampai rumah, itu gojeknya ditabrak oleh orang yang sakit juga. Dia tuh lagi sakit, baru keluar rumah sakit, tapi sudah bawa motor. Dia tabrak motor saya, gojeknya tetap bisa berdiri gitu, tapi karena hentakannya itu membuat saya jatuh, karena saya duduknya laki gitu ya. Saya jatuh ke belakang, langsung kepala saya yang belakang itu jendol tuh, bener-bener jendol gini. Saya dilarikan ke Ngawen, terus di situ saya diinfus sebentar dan dibilang nginep sehari ya Bu. Tidak, saya sama sekali merasa tidak nyaman untuk di rumah sakit karena saya sudah trauma dengan masuk rumah sakit bolak-balik sampai 4 kali. Akhirnya saya minta pulang dengan vertigo yang benar-benar saya itu ya dah. Tapi anak saya tetap bawa saya pulang karena saya maunya pulang. Saya istirahat di rumah. Malamnya orang tuh biasa loh, sakit biasa timbul kegelisahan dan kesakitan tuh adalah malam. Malam itu tuh jam 11 malam saya gak bisa tidur sama sekali. Padahal sepanjang hari dari jam 12 siang pulang dari rumah sakit itu sampai malam saya hanya ada di tempat tidur. Tapi saya gak bisa tidur. Saya gak bisa tidur dan sakit dan vertigo dan tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa baik-baik saja dari vertigo kalau saya duduk. Akhirnya jam 12 malam saya ambil keputusan, no, mama harus nyembah. Anak saya yang pertama temenin, dia ikut nyembah, tapi jam 12 malam, ini orang jam tidur. Akhirnya saya bilang, no, kamu masuk aja, mama nyembah sendiri. Saya bahasa roh dari awal sampai akhir, sampai jam 4 pagi. Karena begini, kenapa saya ambil keputusan untuk nyembah? Saya bilang Allah kita itu adalah Allah roh. Kalau kita mau berhubungan dengan dia, yang setan tidak tahu,
itu hanya bisa di dalam roh. Apapun yang mau kamu perkatakan itu di dalam roh. Tapi saya sadar, saya bahasa roh itu, saya gak ngerti itu apa artinya, saya gak ngerti. Tapi saya bilang, saya ini sedang berhubungan dengan Bapa di surga. Dan dia sendiri yang ngerti. Dan setan itu tidak tahu apa yang saya minta. Saya bahasa roh terus. Kalau gak 3 jam, 4 jam, baru saya terima kasih Tuhan. Saya lega hati saya masuk tidur. Nah, kenapa saya bahasa roh? Karena begini, ada seorang hamba Tuhan dari Bandung, saya pernah dengar kesaksiannya. Kemudian dia bilang, adiknya tuh kecelakaan. Sampai yang namanya ginjal hancur di dalam. Tapi adiknya tidur, dokternya bilang, kalau besok dia masih gak sadar, kami rasa dia koma dan kami tetap berusaha. Tetapi kami angkat tangan. Kakaknya ini, hamba Tuhan ini, sepanjang dari sore hari sampai malam hari, sampai pagi hari dia hanya bahasa roh. Dan besok pagi adiknya sadar. Nah, kemudian diperiksa sama dokter. Wah, iki mujizat. Ini mujizat dan memang keajaiban hanya datang dari Tuhan. Dengan begitu saya hanya tangkap itu. Oh, benar. Benar apa kata Tuhan? Karena gini, waktu saya itu, saya gini ya. Tahun 2000 sebelum saya kena lupus 2015, jadi 2012 kalau enggak salah. Saya pernah bilang gini. Saya ini sudah menikah berapa tahun ya? Sudah lama menikah dan saya sudah banyak sekali cobaan yang datang ke saya. Mau ekonomi, mau rumah tangga, semua saya lewatin dan semuanya bisa, saya bilang gitu. Nah, itu loh, perkataan bahasa Indonesia seperti itu dicatat sama si iblis. Dia catat akhirnya 2015, dia langsung coba dengan daging saya. Tapi puji nama Tuhan, saya tidak mengatakan kalau Tuhan itu jahat, tidak mengatakan seperti itu. Saya kalau gelisah hati saya langsung bahasa roh. Saya gelisah hati saya langsung bahasa roh. Oleh sebab itu, saya teringat semua ya. Oh, kalau gitu mulai hari ini, apapun yang keluar dari mulut saya, harusnya perkataan berkat. Karena mulut orang-orang yang di dalam Tuhan, itu adalah mulut orang yang diurapi. Sehingga jangan pernah ada kata menantang ataupun mencobai, jangan pernah itu. Kalau tidak mau lebih dari ya segala sesuatunya dipermainkan iblis. Nah, kemudian saya hanya bilang terima kasih Tuhan, Engkau sudah ingatkan. Saya juga mengampuni karena waktu hamba Tuhan kesini bilang, Ibu, coba hatinya dibuat lega. Nah, ampuni, ampuni. Kemudian saya bilang, siapa ya Tuhan yang saya, oh paling orang terdekat. Ya biasanya orang-orang terdekat itu yang suka bikin kita kesel. Tapi memang Tuhan kasih ujian, besi menajamkan besi, ya orang yang menajamkan orang. Membuat karakternya menjadi indah itu ya melalui orang-orang terdekat kita. Sehingga akhir cerita saya sembuh dari kecelakaan yang kepala itu. Jadi hanya dalam 1 minggu aja. Walaupun saya ke dokter saraf, saya takut ada geger otak atau apa gitu. Tapi ternyata sama sekali Tuhan pulihkan, benar-benar pulihkan. Nah yang terakhir ini 2020, saya kan masih kerja aktif kemana-mana, saya masih rajin buat kue dan sebagainya. 2020 itu jam 10 pagi, bulan Maret, saya keluar dari rumah sama anak saya yang ragil. Itu dia mengantar saya ke tempat kerja. Baru keluar gang itu, kita udah ditabrak sama motor dari atas. Saya langsung jatuh ke pental. Tapi saya itu tahu, papa saya meninggal karena
2 tahun saraf kejepit, dia jatuh dari tangga dan jatuhnya duduk. Nah, saya tuh ingat, saya jatuh dari motor, jangan pernah saya jatuh duduk. Akhirnya saya jatuhnya miring. Orang jatuh kok ya bisa ngatur ya, tapi memang saya nggak tahu aja. Saya jatuhnya miring, benar. Tulang saya kayaknya ada yang masuk nih. Jadi kaki saya pendek, kira-kira 1 cm sampai 1,5 cm katanya yang ini, yang apa namanya tuh, ini syaraf saya ya. Kemudian jadinya ya saya pincang. Tapi waktu saya sakit itu kan namanya orang sakit di tempat tidur gak ada gerak. Itu membuat saya sakit yang kedua, harus masuk rumah sakit. Jadi bulan Maret saya keluar dari rumah sakit. Bulan Mei-nya awal itu, tanggal satunya, saya masuk rumah sakit lagi. Karena apa? Karena saya itu kena wasir. Saya nggak bisa ke belakang. Akhirnya saya diobatin di rumah sakit. Saya dikasih obat yang untuk mengeluarkan kotoran. Sebenarnya saya tuh ya nggak sampai segitunya seperti yang dipikirkan si dokter. Tapi dokter kasih obat itu keras, sehingga malah yang terjadi, saya itu bleeding. Keluar bleeding itu dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Sampai saya kurang darah, akhirnya hari itu juga harus ditransfusi darah, kalau enggak 2-3 kantong. Itu saya pikir itu sudah saatnya terakhir saya. Saya hanya bilang, Tuhan, saya minta waktu sekali lagi Tuhan. Saya minta ampun dan saya minta waktu, kesempatan sekali lagi aja Tuhan. Karena anak-anak saya memang sudah kerja. Tapi mereka belum ada yang oma-oma. Itu yang saya pikir lagi. Jadi saya tuh ya memang manusia itu ya. Ada aja yang belum selesai aja. Kemudian saya gini, saya minta hamba Tuhan yang mendoakan, yang bahasa roh saya cerita itu, saya telepon dia langsung di Bandung. Tolong saya Bapak, sekarang saya disuruh untuk kalau orang bleeding harusnya dioperasi kiret itu. Saya dibilang besok pagi harus masuk kamar operasi, bilang gitu. Jadi puasa dari sekarang. Padahal saya ini kan lupus, saya itu gak kuat puasa sepanjang hari sampai besok pagi, dan saya itu kedinginan. Saya gak bisa, akhirnya saya gini, Tuhan, saya itu gak kuat. Dan saya sekarang ambil keputusan, saya juga sudah kecewa, ya kaki saya yang sakit, lah kok tangan saya yang dioperasi? Karena katanya ada retak apa patah, gak tahu deh. Tapi dipasang pen ini. Nah, kemudian saya bilang ini salah ini manusia. Saya kecewa sama manusia, saya gak mau lagi dipegang sama dokter. Akhirnya saya bilang pendetanya, sekarang saya minta didoakan. Terus Bu Heni punya iman seperti apa? Saya beriman, kalau bukan kehendak Tuhan, tanpa seizin Tuhan, rambut sehelai pun itu tidak akan gugur, tidak akan jatuh. Oleh sebab itu, ayo kita berdoa. Kita bahasa roh, ada nubuatan. Heni anakku, tenangkan hatimu, teguhkan hatimu. Tidak akan terjadi apa-apa kepada dirimu. Aku memberikan kekuatan kepadamu untuk menjalani segala sesuatu proses ini. Akhirnya benar, saya mantep. Saya minta keluar rumah sakit besok. Saya gak mau dioperasi. Dokternya sampai ngeyel. Dokter satu datang bujuk. Enggak. Dokter satu lagi datang bujuk. Tidak. Sudah cukup. Saya bilang, saya punya dokter yang ajaib. Biar aja saya pakai dokter saya aja. Akhirnya besok pagi saya keluar dengan anak saya. Walaupun memang saya harus belajar pakai krek, kaki empat, pakai tongkat, tapi akhirnya semuanya lulus. Jadi puji nama Tuhan,
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita takut sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Sebenarnya yang paling berharga adalah Tuhan menyertai. Immanuel itu sudah benar-benar ada di hidup kita. Jadi kalau kita dapat persoalan, firman aja udah kasih ingat. Dalam orang benar, pencobaan itu banyak. Tetapi Tuhan ada di situ dan Tuhan punya jalan untuk melepaskannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, mempelai Kristus. Luar biasa. Hari ini kita mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa dahsyat dari Ibu Henigiri. Sungguh, saya melihat sendiri keluarga ini ya, bagaimana Ibu Heni dengan suami, dengan anak-anak ya, mereka betul-betul menjadi satu keluarga yang mengalami satu perkara-perkara yang dahsyat daripada Tuhan. Ya, masih banyak sebetulnya kesaksian dari Ibu Heni, tapi saya percaya bahwa 3 poin yang dia sampaikan ini menjadi sesuatu hal yang membangkitkan satu sukacita, bahkan iman, pengharapan kita bahwa Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus dan yang disembah oleh Ibu Heni dan seluruh keluarganya adalah Tuhan yang sangat setia. Dia mampu untuk melakukan segala perkara-perkara yang memang secara manusia kadang-kadang sulit untuk dipahami. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi orang percaya. Jadi mari, biarlah kesaksian Ibu Heni yang begitu luar biasa bagaimana dia mendedikasikan hidupnya. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit mengenai sakit penyakitnya, mengenai peristiwa-peristiwa kecelakaan yang harus dialami. Sementara dia begitu sungguh-sungguh, tapi ada masa-masa yang sulit yang dia harus lewati, saudara. Dan kita bersyukur ya, punya keluarga juga, anak-anak, suami, dan bahkan orang tua yang membackup dengan doa, dengan semangat, kesatuan. Sehingga saya percaya, saudara, orang yang hidup dalam satu kerukunan keluarga, ya, dalam satu kesatuan rumah tangga, akan mendapatkan berkat-berkat kehidupan. Nyawanya hampir tidak tertolong dengan sakit lupusnya. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan setia. Tuhan punya satu janji yang luar biasa bagi Ibu Heni untuk dia bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Dan sungguh, masalah-masalah yang menghalangi bisa diterobos, saudara. Saya boleh katakan Ibu Heni kiri ini adalah seorang yang penerobos ya, bersama dengan Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Oleh itu mari saudara, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, setelah kau mendengar kesaksian ini, biarlah imanmu bangkit, pengharapanmu bangkit, semangatmu bangkit, dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil selama kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, dan tetap kita bisa melakukan bagian hidup kita ini yang terbaik. Saya percaya mujizat itu on the way. Pertolongan Tuhan sedang dalam perjalanan, bahkan sebetulnya sudah ada di tengah-tengah hidup kita. Tinggal bagaimana kita menerimanya, mengambilnya, dan kemudian menghidupi kuasa mujizat yang daripada Tuhan itu. Oleh itu mari terus, setelah apapun situasimu hari-hari ini, engkau setelah melihat dan mendengar kesaksian Ibu Heni kiri ini, imanmu bangkit ya, imanmu menjadi kuat. Bahkan kau yang sedang sakit hari ini, dalam nama Yesus engkau sembuh hari ini juga. Kau sedang punya masalah-masalah rumah tangga atau masalah-masalah kehidupanmu secara pribadi, Tuhan tolong kau hari ini juga. Mujizat masih ada. Tuhan kita tetap Tuhan yang setia. Roma 12 ayat 12 mengatakan demikian, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, 3 hal ini menjadi hal yang sangat penting. Tetap bersuka cita dalam pengharapan kita. Jangan kita gampang ngelokro, saudara, hari-hari ini. Jangan kita gampang putus asa. Tapi mari bersuka cita, tetap bersemangat. Lakukan bagian kita yang terbaik. Sementara kita tahu Tuhan sedang melakukan bagiannya terhadap kita yang terbaik bagi kita. Sabar. Kalau ada kesesakan, ada masa-masa yang sulit, sabar, saudara. Sabar itu artinya ya percaya dan menantikan. Kita enggak kemrungsung ya, kita enggak maunya instan, tapi percaya
dalam segala keadaan kesesakan kita, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan itu yang telah dibuktikan oleh Ibu Heni. Tuhan bekerja melalui caranya yang Bu Heni sendiri juga enggak ngerti. Tapi dia bersabar dalam kesesakan. Dan dia terus bertekun dalam doa-doanya. Mari setelah tiga hal ini biarlah juga menjadi kesaksian ataupun menjadi satu dasar untuk kita maju terus. Dan kesaksian Ibu Heni membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk satu kesaksian pengalaman hidup yang sudah terjadi dan yang disampaikan oleh hambamu Ibu Heni Giri. Biarlah ini menjadi satu kesaksian yang membangkitkan iman kami, yang membuat kami bisa semakin memahami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Bapa, sertai setiap mempelai Kristus, kekasih-kekasihmu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kesesakan mereka, dalam segala ujian hidup mereka. Mereka akan jadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Berkati untuk keluarga Ibu Heni, Kiri dan semuanya, anak-anak, suami. Bahkan kami percaya masa depan mereka sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh dengan kelimpahan dan damai sejahtera. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Tuhan memberkati. Terus semangat dan terus sehat. Amin. Puji Tuhan.